Baru 3 tahun dibina, namun keadaannya bagai sudah lama digunakan. Dari siling sehinggalah ke lantai, kerosakan dialami Masjid Al-Madaniyah di Subang Jaya mengundang bahaya kepada pengunjung, terutama golongan kanak-kanak dan warga emas. Kebimbangan itu disuarakan kepada wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan yang turun padang meninjau masalah itu. Indah kabar dari rupa. Hasil tinjauan saya di Masjid Al-Madaniyah USJ 18 yang tadi mendapati dari luar kelihatan sebuah masjid yang cantik dan masih baharu. Namun sebaik saya menjejakkan kaki ke dalam masjid, kelihatan beberapa bahagian siling masjid telah pun berlubang. Ia sekaligus menyebabkan kawasan ini dimasuki air dan licin ketika waktu hujan. Bila solat dengan solat Jumaat, tiba-tiba besi jatuh daripada dom, nak hampir tembus di siling. Kemudian cermin daripada atas jatuh ke bawah. Dan ada dia punya dekat tangga tu bucu yang tajam, tidak diselenggara dengan betul, terdapat luka pada kanak-kanak. Ada jemaah muslimah subuh sebab metal yang dalam keadaan tidak selamat, licin, berwarna putih, takungan air tak nampak, jatuh retak tangan, retak tulang. Ini pula adalah bilik perpustakaan yang disediakan di dalam masjid. Dapat dilihat, siling telah roboh sepenuhnya. Jemaah dikatakan bimbang kerana tumpukan air jelas kelihatan pada siling ruang solat utama. Kerana khuatir ditimpa musibah, jemaah semakin hari semakin berkurangan. Satu hari selepas hujan, pagi, subuh dalam pukul 11, karya dah balik subuh, dalam pukul 8, yang pada tingkat atas, yang tinggi tu jatuh. Nasib tak baik, tak ada orang. Kalau orang ada, memang cedera parah ataupun meninggal lah. Memang risau, memang kita risau lah sebab apa, ada benda yang dah jatuh. So, kita risau lah, takut benda tu akan jatuh. Yang dikesalkan, keadaan ini sepatutnya tidak berlaku kerana usia masjid baru sahaja melebihi 3 tahun. Bila saya tengok keadaan masjid yang ini baru, masjid baru, bukan masjid dah lama dibuat, baru siap, baru dalam 2-3 tahun kan. Kita pun duka cita lah. Duka cita sebabnya tengok dengan bocornya, dengan keruntuhan yang berlaku di masjid ni, tak sepatutnya berlaku lah. Sebab apa? Sepatutnya sebelum lagi kita diserahkan kepada jawatan kuasa masjid dan juga pegawai-pegawai masjid, kerana masjid ni sekarang dah ditadbir oleh JAIS, mestilah ada CF. Kalau tak ada CF, macam mana kalau berlaku sesuatu, berapa ratus orang sembahyang di sini runtuh macam itu, macam mana? Kerosakan yang berlaku bukan sahaja mencacatkan pandangan, malah jemaah menjadi tidak tenang ketika melakukan ibadah. Tak payah kanak-kanak, saya sendiri bila saya keluar dari masjid lepas main tarawih, right, dah berapa kali saya sudah ni terasa licin kat sana. Right now, hampir jatuh. Right now, at this age, I'm warga emas already. Right now, right. Kalau saya jatuh sekarang, anything happen to me, finish. Right now, right now. So this should not happen in Masjid Al-Madaniyah. Right now, this is a beautiful mosque. Right now, this is in a beautiful place. Kami difahamkan Masjid Al-Madaniyah USJ 18 di bawah pengurusan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Buletin TV9 masih menantikan maklum balas daripada JAIS berhubung isu ini. Laporan Ridwan Rushdi Azri Roslan.